Jalan Lingkar Brebes Tegal sepanjang 17,4 km sudah selesai. Hari ini saya resmikan. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah meresmikan Jalan Lingkar Brebes Tegal di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Ada yang spesial dari pengerjaan pembangunan Jalan Lingkar Brebes Tegal ini. Jalan ini dibangun dengan sejumlah teknologi khusus dikarenakan posisi jalan yang berada di atas tanah rawa. Sejak tahap perencanaan, memanfaatkan konsep Building Information Modeling yang dipakai untuk mengkolaborasikan desain 2 dimensi, 3 dimensi hingga jadwal untuk menghasilkan output desain 3D sebagai acuan pembangunan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian. Guna mengkonsolidasikan, pihaknya memakai dua teknologi, yaitu Prefabricated Vertical Crane dan Prefabricated Horizontal Crane. Keduanya dipakai untuk pekerjaan timbunan tanah di atas rawa guna agar mempercepat konsolidasi dan meningkatkan daya dukung tanah. Pita-pita sintesis secara vertikal PVD ditanam ke dalam tanah untuk mengeluarkan air dan udara dalam tanah. Kemudian, PHD menyerap dan mengalirkan air dan udara dari PVD menuju saluran air yang sudah dibuat. Teknologi pile-on-slip atau konstruksi kaki seribu juga digunakan agar mempercepat proses pengerjaan serta mencegah turunnya permukaan tanah rawa. Jalan lingkar ini dilengkapi oleh 8 jembatan karena melewati kawasan tambak dan hutan bakau. Akibatnya, dibutuhkan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi atau pemadatan tanah di lahan dengan kadar air tinggi. Adapun 8 jembatan yang terdapat dalam Jalan Lingkar Brebes Tegal yaitu Jembatan Bugel sepanjang 21 meter, Jembatan Kaligangsa sepanjang 320 meter, Jembatan Siterepa sepanjang 47 meter, Jembatan Komali sepanjang 127 meter, Jembatan Pancurawi sepanjang 21 meter, Jembatan Sigeleng sepanjang 32 meter, dan dua pentang Jembatan Kemiri dengan total panjang 62 meter. Kehadiran Jalan Lingkar Brebes Tegal sepanjang 17,4 km akan melengkapi struktur jaringan jalan nasional di wilayah pantai utara Jawa dan melengkapi jaringan jalan tol Trans Jawa. Presiden Jokowi saat itu menyebut, jalan ini akan mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 48%. Selain menjadi alternatif untuk pemudik, Presiden juga berharap keberadaan jalan ini dapat memecah kepadatan arus lalu lintas di kota Brebes dan Tegal.